Kemarin ini Ustaz Adi Hidayat, guru kita, semoga Allah selalu menjaga beliau, kajian online dengan jurnalis Indonesia Ustaz Muhammad Hussein Gaza yang ada di Gaza. Saya lihat potongan videonya bahwa ketika Ustaz Muhammad Husseinnya sedang ingin menjelaskan sesuatu, Ustaz tadinya di stop sebentar. Ustaz, saya izin ingin menyapa para buzzer. Kajian yang Ustaz tadi diserang oleh buzzer. Dasar Ustaz begini, Allah, Palestina memang salah, ya gitu-gitulah ya. Terus namanya orang soleh ya, beliau malah bilangnya kayak gini. Sebentar, saya ingin menyapa para buzzer. Saya ucapkan selamat Anda bisa hadir di majelis ini. Dari sekian banyak buzzer, Anda yang dipilih ada di majelis ini. Saya tahu pasti berat bagi Anda. Anda dibayar untuk menjelek-jelekan ini, kayak semua. Tapi kalian harus berada di sini, bertahan mendengarkan semua penjelasan yang benar ini. Dan kalian harus berpikir beribu-ribu cara untuk menjatuhkan. Padahal yang menghinakan manusia atau tidak itu adalah Allah, bukan kita. Tapi sama-sama dalam taubat. Coba, istilahnya, kalau dibandingin, kalau kita pengen ngebandingin, ya Allah, dosanya Ustadz Adi teh segimana sih kalau mau jujur. Tapi sama-sama, yuk kita sama-sama taubat. Malah mengakui sama-sama punya dosa. Semoga kita terkoreksi sama-sama dalam taubat. Sekali lagi, selamat. Dari sekian banyak Allah loh yang pilih kalian berada di majelis ini. Siapa tahu ini jadi jalan hidayah. Bismillah, gak apa-apa. Selamat. Silakan ketik apapun yang Anda ingin ketikan. Saya sendiri tidak akan tersinggung secara pribadi. Silakan ketik apapun yang memaki apapun itu. Dan juga teman-teman, tolong jangan terpengaruh. Tidak perlu mencela yang sudah tercela. Biasa itu. Itu kan nembus ke jantung kalau bicara orang soleh itu ya. Tidak perlu menghabiskan energi untuk sesuatu yang kita tidak layak buang-buang energi terhadapnya. Ya silakan Ustaz Muhammad Hussein Gaza dilanjutkan kembali penjelasannya.